Mas Bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mas Bos dengan saya Donald Fajar. Oke, kali ini saya ada mobil murah meriah. Dari kemarin itu kita sudah review terus ya Suzuki. Nah ini juga kali ini ada Suzuki lagi Mas Bos. Dan yang ini sama-sama apa ya? Ini saya sebut sebagai mini hatchback juga bisa. Karena ini belakangnya itu hatchback Mas Bos. Apalagi kalau bukan Suzuki Aerio, oke? Suzuki Aerio ini tahunnya berapa ya? Nanti kita cek ya. Nih, 2000. Ini Aerionya tahun 2003, harganya murah Mas Bos. Kita kasih murah aja nih. Gak ada 50 juta, 48 juta 500 ribu rupiah ini mobilnya. Mari kita spill seperti apa mobilnya. Mudah-mudahan Mas Bosku suka di Jumat Berkah. Jumat berkah wal akumaromah. Yuk kita lihat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Yes, ini dia Mas Bosku, mobilnya langsung kita spill. Ya, langsung kita ambil aja nih. Ini pelek yang pertama masih pakai Om ya, masih pakai asli. Memang pelek Aerio modelnya seperti ini 2003. Ya, tahun 2003. Jadi mobilnya memang modelnya itu seperti ini. Ya, modelnya seperti ini. Mas Bosku mau bilang ini mobil 7 penumpang? Bukan, ini 5 penumpang Mas Bos. Jadi kelasnya ini sedan tapi di hatchback, ya. Aerio 2003 manual Mas Bos. Platnya D, pajaknya bulan 7, kalengnya 2024. Ini pajaknya hidup ya. Ini pajaknya sekitar 1 jutaan ya, hampir 2 juta. Oke. Dari samping sudah, dari depan juga sudah. Kita cek untuk sebelah kiri Mas Bos. Sebelah kiri. Sekalian mesinnya Om Dul, kita buka. Kita buka ya mesinnya. Modelnya memang begini Mas Bos. Nanti kita lihat belakangnya ya. Oh ya, kita lihat belakangnya dulu deh sebelum ke mesin. Nih belakangnya seperti ini Bosku. Tuh. Ya, bagus kan? Bagus dong. Hatchbacknya bagus, panjang. Jadi ada, kalau Mas Bosku pernah lihat Baleno ya, Baleno yang sedan. Nah ini yang hatchback, namanya Aerio. Yes, kita lihat mesinnya dulu Mas Bos sebelum ke interior. Nah, sudah pakai DOHC Suzuki. Ini mesinnya mungkin hampir sama dengan apa ya? 2003. Mungkin sama dengan S-Cross juga ya. Hampir sama dengan S-Cross juga. Nih. 48.500.000 rupiah Mas Bos. Mesinnya kering. Kering banget mesinnya. Baru gres. Baru datang. Ya, belum. Tapi kok akhirnya baru bener. Oh, Agustus loh. Agustus tanggal 30. Ya. Akhirnya lumayan baru. Oke, Abdul. Close the cap. Cap engine. Oke. Lampunya masih bening. Ini logonya. Logonya ini di dalam kaca, Mas Bos. Logonya di dalam kaca. Oke. Nanti kita lihat interiornya ya, Mas Bos. Interiornya saya lihat itu sepintas masih seperti ini ya. Masih seperti original. Kilometer di 200 ribuan Mas Bos, tahun 2003. Nih. Interiornya itu masih khas banget ya. Masih khas banget. Apa ya? Tahun segitu ya, tahun 2000-an. Tuh, retraknya masih jalan, dong. Tahun segitu
sesuatu yang masih berfungsi itu menyenangkan, Mas Bos. Ini AC-nya juga dingin. Ini masih fabric. Ini fabricnya, Mas Bos, tuh. Bermotif ya enggak? Ini bermotif nih fabricnya nih. Oke. Bermotif, terus kemudian ini tuasnya masih kenceng. Masih kenceng banget. Tuh. Waduh. Istimewa, Mas. Mantap lah pokoknya ya. Mas Bosku, ini langsung aja datang ke sini berminat. Kita mobilnya harga-harga murah nih, masih banyak stoknya ya, di bawah 100 juta. Mantap. Oke, Mas Bos. Suzuki Aerio tahun 2003. Nih. Tuh, masih utuh semua. Kemudian belakangnya nih, dilihat. Tuh. Masih bludru semua nih, atasnya juga masih ya, memang warnanya kayak gini ya, agak coklat ya. Tuh, coklat. Nah, kira-kira ada yang nanya nggak kelemahannya Suzuki itu apa gitu ya? Saya jelaskan ya, Mas Bos. Bukan karena saya dulu orang bekas Suzuki, tidak. Tetapi Suzuki itu memiliki kelemahan, dia setiap kali mengeluarkan produk itu selalu tertinggal sebelum yang lain. Padahal setiap kali Suzuki mengeluarkan produk, produk itu harusnya bagus. Kenapa bagus? Ya karena kualitas yang di ini, kualitas yang di dibuat gitu ya. Bukan kualitas yang murahan abal-abal itu, enggak. Kualitasnya benar-benar bagus dan dia itu nominated banget gitu ya, mewakili merek-merek ternama. Nih, platnya tebel, kemudian modelnya juga nggak ketinggalan, ya kan? Tuh. Jadi worth it lah. Harga 48.500.000 rupiah untuk Aerio tahun 2003. Nah, ini kuncinya belum immobilizer ya, masih kunci biasa. Karena tahun segitu yang baru menggunakan teknologi bagus itu ya Grand Vitara. Ya, betul, Grand Vitara sudah pakai immobilizer. Yes, betul, immobilizer. Ini masih bagus. Wes, Mas Bos, bungkus aja nih Aerio. Aerio tahun 2003. Yes. Oke ya. Oke banget ini. Wes, Mas Bos, langsung bungkus aja yuk. 48.500.000 rupiah. Nggak pakai lama, ora nganggo kesuwen, bungkus langsung. Oke, Mas Bos, saya Donald Fajar, terima kasih sudah mantengin terus sampai dengan selesai. Jumat berkah ya, Mas Bos. Ada Aerio tahun 2003, harganya murah di angka 48.500.000 rupiah. Mestinya aman, mobilnya oke, platnya Bandung, pajaknya ini sekitar 1 juta lebih, hampir 2 juta ya, karena ini mobil juga kategorinya masih ya lumayan, masih oke sih. Bodi-bodi masih utuh semua, masih kelihatan pantas banget dipakai. 48 juta, nggak ada 58 juta. Ya, Om Dul, dapat mobil bagus loh. Yuk langsung, Mas Bos, datang ke sini, lihat unitnya, suka nggak usah nawar, langsung bayar. Negotik. Oke, Mas Bos. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.